Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Run berada di Jalan Kedu. Ya, ini ada terjadi musibah kecelakaan ya di Jalan Kedu. Maron, ini ya, mobilnya mobil Terios. Sampai renyek mobilnya ini ya. Woi ini ya. Nah, ini sampai seperti ini ya. Itu kita saksikan mesinnya remuk redam gitu ya. Ini. Nah, dengan mobil yang satunya lagi. Satunya lagi yaitu mobil, wow, truk besar ini ya, mobil truknya banyak sampai jebol itu ya, tuh. Ya mobilnya sampai jebol gitu. Truk muatan berat itu kelihatannya ya, maka jalannya macet gitu ya. Wah itu ya, truk muatan berat pecah sampai bannya. Kayak pripun nih ke bawah mbak? Ngantuk pak, ini sini kok ngantuk. Oh, ini kok ngantuk? Makan jalan. Oh, ini kok saking gila di sana kanan juran. Oh. Wonge mboten apa-apa? Pecah tunggal. Sing sopire? Mboten penumpange. Oh, penumpange. Parah semua penumpangnya. Malah sing sedo. Oh, iya pas sing mleyok on penumpange nggih. Okay. Wah itu. Nek sopir truk mboten apa-apa. Gede ya, muat apa nih kok? Oh, semen nggih. Nah, ini mobil Teriosnya sedang diderek ya. Persiapan diderek ya. Itu katanya dari arah Paraan mobil Teriosnya ini dia mengantuk ya. Lalu nabrak guling ke kanan, lalu menabrak truk yang muatan semen tadi. Nah, akhirnya kejadiannya seperti ini. Supirnya ya, walaupun luka parah. Supirnya luka parah, tetapi ya. Penumpang yang di samping sopir itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya ini dari samping kanan bisa samping guling di samping kiri ini ya. Nah ini baru diderek. Ya Pak Run menyarankan. Mengemudi harus hati-hati ya, kalau ngantuk sebaiknya istirahat. Nah, ini ya. Ngerti ceritanya orang ngerti ono sing sedo ora mati siji sedo satu. Oh, ini ngantuk ya dari asnya ya. Nah, ini panjang dia ngantuk makan jalan. Mobil kuditan iki manggung lah kok ngantuk nggih ya. Luka parah apa ya?
Wong telu tok jane. Oh. Mungkin wong telu. Ini dari arah Parahan nabrak truk. Ngapane, Pak? Aku meru kok mundur terus. Isi proses diderek ya. Wah, mesinnya itu kelihatannya. Wah, lemuk itu. Yeah. Sampai tidak berbentuk muka-mukanya ini ya. Wah, ini persiapan penderekan mobil Terios. Ini sebenarnya jalan antara Maron hingga Kedu ini termasuk jalan yang lurus ya, akan tetapi karena lurus ini ya, barangkali mungkin orang ya merasa nyaman sehingga digas segas-gasnya ngebut ya. Nah, akhirnya seperti inilah kejadiannya, apalagi karena dia itu mengantuk ya. Baru sebenarnya ya, masih plastikan mobilnya ini ya, ya masih plastikan. Nah, oleh karena itu mungkin ya nyaman sekali ya, sehingga seperti ini ya. Nah, tuh kalau dilihat jalan dari sini kelihatan lurus semuanya, dari arah Parahan hingga ke arah Kedu lurus ya, karena ini mungkin orang di sini merasa nyaman, maka digas pol ya, sehingga dia oleng karena maler ngantuk ya, begitu ya. Nah, sekali lagi saran Pak Run ya, kalau mengemudi harusnya tidak mengantuk. Kalau mengantuk ya istirahat ya. Posting begini gitu. Di posting daily life Pak Run. Daily life Pak Run. Daily life Pak Run. Ya. Sebentar lagi kita edit. Ya, inilah. Sekian saja ya. Sahabat Pak Run tercinta ya. Update sekali kecelakaan yang baru saja terjadi ya. Kejadiannya di depan Pak Wo, tukang pijet Pak Wo ini ya. Yaitu yang truknya baru akan diderek juga ya. Kita saksikan itu ya. Sampai jebol dia, oh, dikiwarkan, giwar ke kanan perutnya ya. Akhirnya seperti itu. Pak Wo, bisa ngendi ki Pak Wo? Desa pun ini ki? Nanti desa ngendi ki? Ora, desa ngendi? Pakisan, ngerti kejadiannya, ngerti kejadiannya, ngerti. Kejadiannya ngerti. Mobil kasih nabrak ki ya to? Oh, mobil putih nabrak truk muatan semen. Oh, sing nabrak iki ya. Bae kok ana sing muni mati siji. Oh, sing mati na total. Semaput ta mbuh mati mbuh urip. Oh, ana wong telu. Sing
sakit apa gitu. Yo jenenge kecelakaan orang ini ya orang ngerti kejadiane wong kuwi. Ya demikianlah ya sahabat Tarun. Kejadian kecelakaan di Pakisan. Pakisan Candi Mulyo. Pakisan Candi Mulyo pertengahan antara Maron dan Kedung. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya, jalan macet agar bersabar sedikit. Ya, saya kira sudah sedemikian saja. Ya. Parun tidak memperlihatkan korban dari kecelakaan ini ya, cukup ini saja. Semoga menjadi gambaran bagi kita semuanya. Breng 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 breng. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.